mohon izin dan Agus. Saya datang sini, semoga keadaan sehat walafiat semuanya. Untuk menyikat waktu, langsung saja kita merujuk ke laporan panitia lomba masing-masing. Yang pertama, kami bacakan laporan lokasi lomba dan perlengkapan lomba. Pak Jadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan salam sejahtera buat pengurus yang sudah hadir di malam ini. Untuk laporan besok lokasi lomba, itu saya kemarin itu sudah koordinasi dengan Agus. Itu tetap ya, lokasinya itu di yang kemarin di event 76. Siap. Untuk posisinya lapangan. Nah itu aja yang bisa saya laporkan. Untuk terkait itu, untuk besok baru loading. Apa saja? Perlengkapannya semua lengkap. Ready lah ya. Ready. Yang untuk itu menarik seomongan bahwa ada sinar dari. Oh itu ya. Itu besok kemarin kan sudah ada evaluasi dari pengurus. Ya. Nah itu besok wacana saya nanti saya coba ya. Saya terangkan. Nah otomatis barangkali nanti seumpama itu masih ada sedikit-sedikit masuk ya mau dimaklumi ya, ya. Soalnya terkait kan masih apa nggak tahu kan kita. Nah, wacana itu saya terapkan besok. Siap. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas laporan untuk lokasi dan perlengkapannya. Ya. Dan lanjut laporan tiketing. Nah, untuk tiketing saat ini sudah aman semua. Member sama rekom sudah terima semua Pak Sekjen. Tiketing ada semua. Jadi saya laporkan aman untuk tiketing. Ya, percaya sih. Ya, sudah aman. Terima kasih. Yang ketiga laporan hadiah. Untuk hadiah kalau untuk tunai itu tadi Pak, tadi jam 3, jam 5 baru selesai ya, makanya agak telat tadi itu makanya buru-buru kecil. Itu kalau untuk hadiah uang ya, itu saya sudah majukan semua, ready. Kalau untuk masalah dia mobil terkait Om Dias tadi telepon saya sudah oke. Besok itu ada display masuk itu, display. Untuk kakinya. Terus door prize-nya? Door prize-nya tetap dua, kita selama ini kan sudah saya di grup pengurus. Untuk selama event, terkait dengan banyaknya keuntungan lebih baik kita salurkan ke member. Jadi okay. Saya programkan 2 unit motor untuk kedepannya. Member yang awal terkait dua member. Ya nah, itu saya sudah koordinasikan kemarin dengan Pak Ketua dengan 2 member Roni Serikat sama Nopal Pati. Okay. Itu terhitung 6 periode atau 6 gelaran lah baru nanti kita masukkan. Jadi mungkin setengah tahun lah. Setelah event saya. Setelah event kaya. Tahun depan aja. Terserah tahun depan. Soalnya kan kemarin dari Abah Udan, terus pokok 6 bulan gitu kan. Jadi kan kita kan menghormati lagi. 6 bulan kan ya cukup sebisa event kaya. 2 bulan. Kalau 6 event itu sampai. Enggak, 6 bulan berarti kan besok kan 4 bulan dari bulan 8 ini kan ya. Mungkin bulan 2 ya, gampang itu bisa nah, bisa dikoordinasi lagi lah itu. Dan besok tetap akan ada karantina dari koordinasi dari Mas Bonsai. Nanti mungkin saya akan tetap ritual saya sih setiap H-1 saya akan briefing ke juri itu aja. Jadi untuk sementara ini laporan dari juri semuanya pada siap. Untuk fisiknya sudah semua siap. Hasil pemantapan lomba hari ini SMM Fitra Bujan kita nyatakan sudah siap semuanya, mulai dari lokasi lomba, laporan tiketing, laporan hadiah, laporan divisi entertain, laporan divisi bisnis, laporan keamanan, laporan tropi, laporan kesiapan juri, laporan dari ketua pelaksana, laporan dari divisi rekom, serta masukan dan saran dari Bapak Pengawas Lomba SMM. Serta tadi kita tambahkan untuk agenda lomba tahun 2022 untuk SMM. Yang pertama bulan September ini libur, terus menginjak bulan Oktober, tanggal 9 Oktober ada SMM Fit Tanker 86. Berlanjut November, tanggal 13 November kita adakan Kopdar, nanti tempatnya menyesuaikan atau di Malang, nanti pilihannya di mana menyesuaikan. Berlanjut untuk bulan Desember kita ada event Piala Ketua SMM dan rencana ada 14 kelas, nanti bisa dibahas di rapat berikutnya. Dan berlanjut lagi untuk pengajuan dari Bapak Kemas Ketua SKN,
permohonan masalah harga tiketing sekarang sudah mulai, kami ulangi, mulai sekarang harga tiketing SKN maksimal batas 2.200.000 sudah diputuskan bersama, sudah sah. Terima kasih laporannya. Seperti biasa saya rasa, saya hanya mengharapkan agar lomba besok, ya mohon doa restunya agar bisa berjalan lancar dan tertib. Kita doakan juga untuk cuaca besok semoga baik-baik saja, supaya semua bisa dinikmati lah. Saya rasa hanya itu. Terima kasih kepada teman-teman pengurus yang sudah bersusah payah membantu kelancaran event saya ini. Semoga Tuhan akan membalas kebaikan Anda semua. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Waktu dan menjalankan laporan yang sudah disampaikan Pak Sekjen, maka keputusan-keputusan ini sudah final dan harus dilaksanakan dan ditaati oleh member dan anggota semua ini. Siap. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Semoga ke depan SMM tambah jaya. Amin. Apapun, semoga lomba fit RPS ini bisa sukses, aman dan terbaik. Amin. Amin. Rapat saya tutup ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. We'll be right back.